Identitas 4 mayat yang ditemukan tanpa kepala di Lampung Selatan dan Tanggamus hingga kini masih belum diketahui. Untuk itu, Polda Lampung mengimbau masyarakat agar segera melapor jika ada yang kehilangan anggota keluarganya. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik menjelaskan penemuan mayat di Lampung Selatan dan Tanggamus memiliki kesamaan. 4 mayat itu ditemukan dalam kondisi tak utuh, yakni tanpa kepala, tangan, dan kaki. Untuk mengungkap penyebab kematian mereka masih menunggu hasil otopsi di Rumah Sakit Bob Basar Lamsel dan Rumah Sakit Batin Mangunan Kota Agung Tenggamus. Lalu, selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang informasi dari rumah sakit, yang dari tim forensik, yang selamat juga teman-teman media. Ya. Jadi siang hari ini, ya, siang hari ini kita akan coba melakukan press conference ya terkait hasil otopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dari Pop Bazar, menindaklanjuti adanya penemuan 2 mayat ya di wilayah Kota Selatan di pesisir pantai di Desa Bakauheni dan juga di Ketapang. Jadi intinya Polda Selatan terus melakukan penyelidikan ya terkait dugaan penemuan mayat tersebut. Nah, nanti untuk terkait teknis dan hasil otopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan dari tim forensik mungkin nanti kami berikan waktu dan kesempatan dari tim untuk bisa menyampaikan apa hasil otopsi. Juga terima kasih. Sudah. Baik, teman-teman media ya, itu sudah disampaikan dari pihak rumah sakit ya, penanganan dua mayat tersebut dan juga proses otopsi yang sudah dilakukan. Intinya dari Polres ya, Lampung Selatan terus memberikan informasi-informasi dari masyarakat ya, manakala ada anggota keluarganya, sanak kerabat, temannya ya yang mungkin hilang ya atau dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan terakhir yang belum ditemukan, bisa menghubungi hotline ya. Kami juga sudah membuka hotline WhatsApp ya, dan juga akan sudah kita sebar beberapa hari yang lalu, bisa segera menghubungi dari Polda Selatan manakala ada hal tersebut. Ya, itu aja ya. Nomor hotline sudah ada yang melapor kehilangan keluarganya? Sampai saat ini belum ada. Ya, sampai saat ini belum ada, tapi yang pasti kami terus ya menunggu informasi baik mungkin di wilayah di Lampung Selatan atau mungkin di wilayah luar Lampung Selatan ya. Mungkin di wilayah Polda Banten. Ya. Untuk langkah selanjutnya penyelidikannya seperti apa ini? Ya, intinya kami masih terus melakukan penyelidikan ya sampai nanti ada mungkin datang keluarga-keluarga yang mungkin merasa atau mengaku merupakan anggota keluarganya, kita akan terus dalam itu. Jadi untuk dugaan sementaranya korban pembunuhan atau kecelakaan? Iya, kita tidak bisa berspekulasi ya. Ini masih terus kita dalami ya. Hasil otopsi juga sudah dilaksanakan. Intinya proses penyidikan terus berjalan. Ya. Pak, satu lagi Pak, dari dokter forensik tadi menyatakan ada suspek luka di pergelangan kaki. Apakah itu juga akan nanti kedepannya ditindaklanjuti sebagai bahan kepolisian, Pak? Iya, kalau sudah ada mungkin anggota keluarga yang merasa hilang ya dari laporan masyarakat, itu kita pastikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.